Alhamdulillahirrabbilalamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersama-sama hadir di dalam majelis Al-Qur'an, di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kemauan kita untuk hadir di dalam tempat yang mulia ini semoga menjadi cacatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat berharap dengan kemauan kita, kecintaan kita untuk selalu menghadiri sholat jamaah, menghadiri kajian-kajian yang dilaksanakan di masjid kita ini, mudah-mudahan ini dimasukkan oleh Allah Ta'ala sebagai salah satu golongan dari 7 golongan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari salah satu dari 7 golongan itu adalah ar-rajulu mu'allaqun qalbuhu fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya tergantung kepada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah sekalian, bapak ibu yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yakni babu fin nahyi anil bidah wa muhdatsatil umur, bab di dalam larangan-larangan dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama, muhdatsat. Jadi kata-kata muhdatsat di dalam bab ini itu adalah persoalan-persoalan baru. Dikatakan persoalan baru itu karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tidak pernah mengajarkannya dan para sahabat pun tidak ada yang mengamalkannya. Begitu pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak pernah mengenal di masanya. Lalu hari ini ada. Apa itu? Kaifiyatul ibadah. Ya, jadi yang dimaksud perkara baru di sini itu adalah jinsul ibadah wa kaifiyatul ibadah. Jenis-jenis ibadah dan cara-cara ibadah. Ya, ini yang dimaksud perkara baru. Bukan dalam urusan duniawiyah, tapi masalah jenisnya ibadah dan cara-cara ibadah. Itu yang disebut muhdatsat. Perkara-perkara baru dalam urusan
ibadah. Ya. Jadi bukan masalah dunia. Masalah dunia itu seperti pengembangan teknologi, itu urusan dunia. Bukan urusan itu. Sebab Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk ngurusi cara beribadah, bukan ngurusi teknologi. Saketi paham nih? Jadi Nabi diutus itu untuk ngurusi apa? Cara beribadah kepada Allah. Urusan din, urusan agama, bukan urusan teknologi. Seperti mic ini gak ada kaitannya dengan ibadah. Ini sarana untuk ibadah. Mic-nya sendiri bukan ibadah. Ya, mic-nya sendiri bukan ibadah. Lampu bukan ibadah, AC bukan ibadah. Ini sarana untuk ibadah, bukan bentuk ibadahnya. Sebab saya sering mendengar ketika kita membicarakan bid'ah, ini masuk dimasukkan mic ini. Jadi kalau orang nolak bid'ah itu ya jangan pakai mic, jangan pakai AC, jangan pakai HP begitu. Ini bukan urusan Nabi. Ya. Ini bukan urusan Rasul. Urusan Rasul itu urusan ibadah, urusan din. Coba baca hadisnya itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila, barang siapa yang melakukan suatu amal, ya, laisa alaihi, yang amal itu tidak ada amruna dalam urusanku. Urusannya Nabi urusan apa? Agama. Bukan urusan duniawiyah ini. Sehingga orang-orang yang menggabungkan antara ibadah dengan duniawiyah ini merupakan pencampur aduan masalah. Sehingga muncul syubhat, keraguan-keraguan. Di antara kita pun membenarkan pendapat seperti itu. Nah, sekarang begini, orang adzan pakai mic dengan tidak pakai mic, pahalanya banyak mana? Sama, nggak ada hubungannya ini pahala. Pakai tiker nggak pakai tiker nggak urusan. Pakai lampu listrik, pakai neon, apakah pakai lilin nggak masalah. Ini bukan urusan ibadah, ini sarana. Kalau pakai ini lebih pengiritan. Jadi saya tidak terlalu ngotot, gitu loh. HP, ini bukan urusan ibadah. Bukan urusan ibadah. Baik. Jadi perkara ini yang dibahas. Lah disinilah yang kemudian menjadi blunder, Pak. Menjadi persoalan-persoalan yang luar biasa. Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan ayat Surat Al-An'am 153. Surat 6 ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka turutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kamu bercerai-berai dari jalannya. Demikianlah yang diberikan Allah kepadamu, agar kamu bertakwa. Nah,
Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anna hadza sirati mustaqimah. Dan bahwa yang kami perintahkan ini, jadi kalimat hadza di dalam ayat ini itu dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, ini kan menunjukkan sebuah isyarat. Allah mengisyaratkan suatu. Ini itu kan sebuah isyarat. Yang dimaksud ini, yang dimaksud dalam ayat ini ai dinul Islam. Ya, ai dinul Islam. Jadi agama Islam ini itu adalah sirati mustaqimah. Ya. Agama Islam itu adalah jalanku yang lurus. Oleh karena itu fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan ayatnya, perlu kita kupas awal dari ayat ini. Penjelasan yang disebutkan Allah Ta'ala yang masuk dalam kategori sirati mustaqimah, jalan yang lurus itu, apa itu sirati mustaqimah? Apa itu siratal mustaqimah? Jalan yang lurus itu apa saja? Disebutkan di beberapa ayat. Yang pertama, yang masuk kategori sirati mustaqimah, yang pertama adalah dinul Islam. Yang pertama apa? Di agama Islam itu jalan yang lurus. Dalilnya mana? Ayat ini dalilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk daripada siratal mustaqim, jalan yang lurus yang kedua itu adalah huwal Qur'anul Karim. Huwal Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia itu adalah jalan yang lurus. Mana dalilnya? Disebutkan Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 7. Surat 17 ayat 7. Ayat 9, maaf, surat 17 ayat 9. Surat 17 ayat berapa? Ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat. Ya'maluna shalihati an lahum ajran kabira. Nah, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira untuk orang-orang mukmin yang beramal soleh, sesungguhnya bagi mereka pahala yang besar. Nah, ini yang kedua. Yang kedua termasuk yang disebutkan jalan yang lurus itu adalah apa? Al-Qur'an. Yang ketiga, yang termasuk bagian dari siratal mustaqim itu adalah thariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Segala syariat yang dibawa oleh Nabi, baik itu perintah maupun larangan, itulah jalan yang lurus. Syariat yang dibawa oleh Nabi, aturan-aturan dalam ibadah yang dibawa oleh Nabi, itu adalah jalan yang lurus. Allah sebutkan di dalam surat Yasin pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyatakan
innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim. Surat 36 ayat 3 dan ayat 4. Sesungguhnya di antara orang-orang yang diutus atas jalan yang lurus. Sesungguhnya engkau Muhammad itu termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah. Engkau bagian dari para rasul itu. Innaka laminal mursalin. Ya. Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Dadi nek panjenengan kali kula niku nglakoni aturane Nabi, ngamalni sing diamali Kanjeng Nabi, berarti kita sedang mengamalkan amalan-amalan yang benar dan jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang lurus. Ini siratul mustaqim. Dan jadi dicocok nih mboten angger api. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, api itu durung mesti nek bener. Nah, saat niki nek mboten dibatesi, Pak. Setiap orang nanti punya cara ibadah sendiri-sendiri dan punya hak untuk membuat cara-cara sendiri. Terus yang paling benar sing ndi terusan? Ya, kalau setiap orang punya anggapan ini juga baik, tapi enggak ada dasar. Nah, nanti setiap orang punya cara-cara sendiri. Nek sampean oleh, terus orang lain enggak boleh, kok sih enake. Sampean boleh, orang lain enggak? Enggak boleh. Ya, contoh sederhana saja. Contoh sederhana. Ini kalau enggak, ini nanti jadi merusak. Nah, disinilah letaknya persoalan sumber perkara yang menjadikan iftirakul ummah, penyebab utama perpecahan umat itu karena munculnya kebid'ahan. Jadi sakjane sing gari mecah belah umat niku sinten? Hah? Pelaku-pelaku bid'ah. Sampeyan tingali sakniki. Masjid-masjid yang dibangun di atas sunnah, cara ibadahnya, tidak peduli apapun organisasinya. Jenengan lihat, yang patokan utama adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, pasti cara ibadahnya sama. Sampai tinggali. Dari mulai Sabang sampai Merauke. Kalau masjid itu dibangun di atas dasar Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, pasti cara ibadahnya sama. Secara global itu sama. Nabi telah mengatakan, Qad allamakum nabiyukum kullasyai. Ini perkataan orang musyrik yang datang kepada sahabat Salman Al-Farisi. Orang musyrik datang kepada Salman menyatakan, Qad allamakum nabiyukum kullasyai. Hattal khiro'at.